masuk ke Madrasah Sanawiyah itu berbasis tajwid Qur'ani. Ketika memasuki di Madrasah Aliyah dengan tajwid Qur'ani dan di pondok pesantren penghafal Al-Qur'an. Dan kebetulan di tempat kami alhamdulillah di samping anak-anak banyak sekali anak-anak yang dibimbing oleh Bapak. Oke. Anak-anak yang bisa mampu yang kami sama perlu diberikan peduli mereka karena mereka adalah sebagai generasi penerus bangsa. Betul, betul. Jumlah total anak-anak berapa? Kalau jumlah total sama yang sekolah.